Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore. Kali ini kita akan Sore, membahas Kak. tentang Achilles tendon repair pada cedera olahraga yang akan dibawakan oleh Migda Diati. Ya, oke, baik Migda, Dian, saya persilakan waktunya dan tempatnya. Silakan. Baik, Kak, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari Achilles tendon repair. Yang pertama yang saya jelaskan mulai dari bab 2 di mana bab 1 di mana isinya tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu anatomi. Untuk anatomi Achilles tendon repair itu tersusun dari gabungan otot gastrocnemius dan otot soleus dan serat tendineus. Serat tendon berkumpul sekitar 15 cm dari titik insersi. Yang kedua itu tendon ini terletak di bagian inferior pada aspek posterior dari kaki. Serat tersebut memutar sekitar 120 derajat secara internal atau berlawanan dengan kaki kanan terhadap tuberositas kalkaneal sebelum titik insersi. Selanjutnya itu tendon Achilles ini tidak memiliki selubung sinovial sejati, namun tendon ini dibungkus oleh paratenon yang terletak antara kulit dengan bagian posterior jaringan lunak dari kaki. Setelah itu paratenon bertanggung jawab terhadap suplai darah tendon yang melalui vaskularisasi jaringan areolar pada aspek anteriornya. Next, Nan. Yang kedua yaitu definisi dari tendon Achilles repair yaitu tendon Achilles berasal dari gabungan tiga otot yaitu gastrocnemius, soleus, dan otot plantaris. Pada manusia sendiri itu letaknya tepat di bagian pergelangan kaki. Tendon Achilles ini merupakan tendon tertebal dan terkuat pada tubuh manusia. Tendon kalkaneus atau Achilles ini bisa teraba di atas tumit. Next, Nan. Selanjutnya itu biomekanikal tendon Achilles. Tendon mengirimkan gaya dari otot ke tulang dan berperan sebagai penahan dengan menyerap gaya eksternal untuk membatasi kerusakan otot. Untuk sifat mekanik tendon ini sendiri yaitu saling berhubungan pada level molekuler dengan karakteristik serat kolagennya. Adapun hubungan stress strain terhadap beban itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada toeregio, di mana toeregio ini pada bagian ini terjadi sedikit tekanan atau strain, itu dapat memanjang tendon hingga 2% dan meluruskan kerutan pada serat kolagen. Kerutan ini menghilang di bawah tekanan dan muncul kembali bila tekanan dilepas kembali. Serat elastis pada matriks ekstraseluler berperan membuat kumpulan kolagen kembali pada kondisi semula atau resting state. Yang kedua yaitu linear regio, di mana pada bagian ini saat tekanan atau strain ditingkatkan yaitu sebesar 6%, serat kolagen masih bersifat konstan dan kumpulan serat kolagen pada bagian ini tidak lagi berkerut. Pada tekanan atau strain itu 4% dan 8% tendon secara progresif mudah meregang namun panjangnya masih bisa kembali seperti semula. Yang ketiga yaitu linear regio itu mulai mengarah pada putusnya tendon. Pada tekanan atau strain lebih melebihi 8% hingga 10% tendon mulai putus. Next, Nan. Selanjutnya itu fungsi dari tendon Achilles sendiri. Itu fungsi dari otot ini adalah fungsinya adalah untuk melakukan gerakan plantar fleksi pada telapak kaki, yaitu gerakan meluruskan telapak kaki dan pergelangan kaki. Fungsi tendon untuk secara umum yaitu ada beberapa yang saya dapatkan.
Itu yang pertama membawa kekuatan kekuatan tarik tendon dari otot ke tulang. Yang kedua yaitu membawa pasukan kompresi ketika membungkus tulang seperti katrol. Yang ketiga yaitu meneku dan meregangkan atau fleksi semua sendi dan otot untuk menahan tulang. Tanpa tendon, otot-otot yang akan menjadi sekumpulan besar di satu bidang dan tidak akan bisa bergerak. Yang keempat yaitu tendon yang menghubungkan otot dengan tulang. Yang kelima, ketika otot gastrocnemius di betis kontraksi atau lebih pendek, maka tendon yang melekat dari otot ke tulang tumit atau kalkaneus itu bergerak. Yang keenam, yaitu sebagian memperpendek otot dan memperpendek otot, tendon bergerak ketika kaki. Next, nah. Selanjutnya yaitu yang selanjutnya etiologi. Adapun etiologinya yang pertama yaitu cedera mekanik, tetapi dapat juga disebabkan oleh disebabkan proses degeneratif. Yang kedua itu mendorong dengan kaki yang menumpuk beban dalam posisi ekstensi lutut, dorsofleksi pergelangan kaki yang mendadak, dan dorsofleksi berlebihan pada pergelangan kaki yang plantar fleksi. Next, Nan. Selanjutnya yaitu epidemiologi, yaitu populasi umum dilaporkan sebesar 7 sampai 13 per 100 orang per tahun, lebih banyak pada laki-laki dibandingkan perempuan. Itu terjadi 73% pada olahraga rekreasional dan 6 sampai 18% kasus terjadi pada atlet. Di Amerika Utara sendiri, insidensi bervariasi dari 5,5 sampai 9,9 kasus per 100 orang, sedangkan di Eropa sendiri berkisaran 6 sampai 37 kasus per 100 orang. Next, Nan. Selanjutnya itu patofisiologi, di mana mekanisme akselerasi deselerasi dilaporkan terjadi pada 90% ruptur tendon Achilles yang berhubungan dengan olahraga. Gangguan pada jalur proteksi inhibisi muskuloskeletal dapat menyebabkan cedera, cedera tendon akut maupun kronis, dapat disebabkan oleh faktor ekstriksi atau instriksi, baik tunggal maupun kombinasi. Pada trauma akut, faktor ekstriksi lebih dominan. Next, man. Selanjutnya itu tanda dan gejala. Adapun tanda dan gejalanya yang pertama yaitu mengalami rasa sakit tiba-tiba di tumit atau betis, bengkak, memar di betis, sulit untuk berjalan, sulit untuk mendorong kaki dengan benar di sisi yang terkena, tidak bisa berjinjit atau menaiki tangga. Next, man. Untuk pemeriksaan dan diagnosanya sendiri, yaitu riwayat kesehatan dari pasiennya sendiri dan dilanjuti oleh pemeriksaan lain seperti X-ray, USG, dan pemeriksaan MRI untuk memastikan diagnosis selanjutnya. Selanjutnya, saya menjelaskan bab 2, yaitu panduan praktis klinis, di mana untuk fase 1, yaitu 0 sampai 2 minggu di sini diberikan langsung latihan sih Kak ininya nggak ada goalsnya. Fase 1 yaitu posterior slab atau sleep spleen no weight bearing dengan dua crutch dan untuk fase 2 next nan untuk fase 2 itu 2 sampai 4 minggu. Yang pertama itu controlled ankle motion, protected weight bearing dengan dua crutch, plantar fleksi aktif, dorsoflexi aktif tidak melebihi posisi netral, plantigrade inversi atau eversi di bawah posisi netral. Ini atau hip exercise, no weight bearing, cardiovascular exercise. Selanjutnya itu pada fase 3, 4 sampai 6 minggu, di mana di fase 3 ini dilanjut
melanjutkan protokol, melanjutkan fase sebelumnya itu 2 sampai 4 minggu. Untuk fase keempat itu 6 sampai 8 minggu diberikan itu yang pertama weight bearing as tolerant, slow dorsiflexis stretching, gradual resistance exercise. Selanjutnya itu pada fase 5 diberi 8 sampai 12 minggu itu lanjutan progres latihan ROM, latihan kekuatan dan propriosepsi. Selanjutnya itu fase ke-6 salah. Fase ke-6 itu lebih dari 12 minggu itu dengan dilanjutkan progres latihan ROM, latihan kekuatan dan propriosepsi, tingkatkan dinamik weight bearing exercise. Selanjutnya, next nan. Selanjutnya itu bab 3 evaluasi. Untuk fase 1 itu dibagi menjadi 2 fase lagi. Itu fase 1 yang A itu 1 sampai 2 hari, di mana tujuannya untuk mencegah infeksi, mengatasi nyeri dan edema, meningkatkan luas gerak sendi aktif, mencegah komplikasi, mempercepat pola jalan mandiri menggunakan alat bantu yang tepat. Untuk fase 2, untuk fase 1 yang B itu 3 sampai 7 hari, di mana tujuannya untuk mencegah infeksi, mengatasi nyeri dan edema, meningkatkan luas gerak sendi aktif, sama dengan tujuan fase 1 dengan menggunakan program mobilisasi dini untuk rehabilitasi pasca operasi fisioterapi dengan harus mengingat fase penyembuhan jaringan dan tahapan di mana jaringan dapat menahan tekanan regangan. Pada fase 1A dan 1B, program mobilisasi dini fokus utamanya adalah evaluasi kondisi luka, menurunkan pembengkakan dan menginisiasi latihan luas gerak sendi, tetapi tidak boleh terlalu agresif. Pada pasien ini sebaiknya melakukan latihan luas gerak sendi pasif dalam batas nyeri dan bengkak secara intermit sepanjang hari. Untuk fisioterapi sendiri dapat menyarankan dengan RICE untuk mengurangi pembengkakan. Pada selanjutnya itu pada fase 2 itu dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu fase 2A dan fase 2B, di mana fase 2A itu 2 sampai 4 minggu. Di sini program mobilisasi dini pada fase 2A ini adanya penekanannya pada mendapatkan dorsofleksi aktif melewati netral, diikuti dengan program pembebanan berat penuh atau full weight bearing menggunakan splint protektif atau sepatu boot dengan engsel yang tetap, dan mulai program latihan kekuatan yang perlahan dari semua kelompok otot dengan tetap meminimalisi tekanan regangan pada tendon yang telah direkonstruksi. Untuk fase 2B itu 5 sampai 8 minggu. Pada fase ini pasien sebaiknya sudah harus berusaha untuk mendapatkan luas gerak sendi penuh yang simetris, memiliki siklus pola jalan yang normal pada permukaan datar dan dengan lingkungan terkontrol tanpa sepatu boot protektif. Ada kemajuan dalam program kekuatan dan mengawali latihan proprioceptif. Selanjutnya itu pada fase 3. Fase 3 juga dibagi menjadi 2, fase 3A dan fase 3B. Di sini untuk fase 3A itu selama 9-16 minggu dengan tujuannya untuk menunjukkan pola jalan normal pada semua aktivitas, pembebanan penuh, meningkatkan kekuatan dan ketahanan, mengawali program berjalan atau jogging, terapi pliometrik isokinetik dan kolam renang dengan tepat atau menuju akhir fase. Yang kedua itu fase 3B itu selama 17 sampai 2 minggu. Pada fase ini penekanannya adalah meningkatkan kecepatan dari aktivitas meningkatkan kekuatan pasien
untuk melakukan jinjit satu kaki berulang dan meningkatkan ketahanan dari kompleks gastrocnemius soleus agar dapat menoleransi perkembangan fungsional. Pada fase 3B ini, progresif fungsional penuh diinisiasi untuk mengembalikan pasien pada kemampuan fungsional yang diinginkan. Next, Nan. Selanjutnya itu, ya ampun, Nan, belum, Nan. Bab 4 itu penutupan kesimpulan. Di mana yang perlu kita tahu, ada pun kesimpulannya yang perlu kita tahu itu tendon ini disebut juga triceps surae karena merupakan gabungan tendon gastrocnemius dan soleus. Tendon ini melintas 3 sendi yaitu lutut, pergelangan kaki, dan subtalar. Cedera tendon Achilles adalah cedera tersering pada atlet. Cedera ini biasa terjadi secara akut atau kronik. Pasien ruptur Achilles umumnya didapatkan pada lelaki dewasa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Ruptur Achilles lebih sering terjadi pada laki-laki dengan perbandingan 7:1 hingga 12:1. Tendon Achilles kiri lebih sering ruptur kemungkinan karena prevalensi individu dominan tangan kanan lebih tinggi dan mereka melakukan gerakan melompat dengan kaki kiri. Pada beberapa kasus, pasien tidak menyadari bahwa tendon Achillesnya ruptur dan datang dengan keluhan ruptur kronik Achilles 4-6 minggu pasca cedera. Pada umumnya, ruptur kronik tendon Achilles itu terjadi pada pasien dengan ruptur akut yang tidak terdiagnosis sehingga menjadi ruptur kronis atau neglect. Transisi daripada yang disebut ruptur akut tendon Achilles menjadi ruptur kronis adalah hal yang masih diperdebatkan karena batas waktu yang belum jelas. Selanjutnya, itu untuk penanganan operatif ruptur tendon Achilles sendiri menunjukkan hasil yang jauh lebih baik daripada non-operatif. Penanganan non-operatif hanya disarankan pada pasien dengan komorbiditas operasi. Seperti penyakit pembuluh darah perifer tidak mengalami gangguan fungsional dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari tanpa keluhan keluhan berarti. Habis itu, untuk program rehabilitas pada Achilles tendon repair bertahap mulai dari fase 1 yaitu untuk mencegah infeksi, mengatasi nyeri dan edema, meningkatkan luas gerak sendi aktif, mencegah komplikasi, mempercepat pola jalan mandiri menggunakan alat bantu yang tepat, dilanjutkan dengan fase 2 untuk meningkatkan ROM aktif dan pasif, kekuatan dan toleransi terhadap weight bearing pada hari ke-14. Hingga partial weight bearing dan menunjukkan pola jalan normal pada permukaan rata, menganjurkan luas gerak sendi penuh atau simetris, meningkatkan kekuatan dan proprioceptif. Pada fase 3, kembali pada kemampuan olahraga atau aktivitas seperti saat sebelum operasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sudah, Kak. TS, halo. Jangan-jangan nggak dengar. Sudah, Kak. Ya, baik. Terima kasih. Oke, menarik sekali, Ya, Dian. Kak. Ya, menarik sekali, Dian. Baik, apakah ada pertanyaan dari yang lain? Lanjut dulu, Kak. Lanjut dulu. Diskusi dulu. Diskusi dulu. Oke, baik. Sebentar ya. Ya.
Oke, baik. Ya, berkaitan dengan cedera Achilles, ya itu banyak sering terjadi tuh oleh olahragawan. Ya, Ya. nah coba ada nggak tadi anatominya tuh? Untuk gambarnya sih saya tidak Tidak mencantumkan, mencantumkan, Kak, oke. cuman iya. Ya, baik, tidak apa. Oke. Memang banyak case tendon rupture itu saya sering dapati pada pemain basket, kemudian pemain bulu tangkis, ya rata-rata yang saya dapati pemain bulu tangkis, ya saya banyak hubungin bulu tangkis, dan mekanismenya selalu ketika dari mau apa ya ambil kok ke belakang, kemudian gerak Lari ke cepat ke lari ke depan, atau dia mau langsung lompat biasanya pada saat itu ya bergeraknya, atau ada fase deselerasi ke akselerasi atau sebutannya itu. Jadi dari fase deselerasi dulu langsung cepat ke akselerasi. Nah, dari fase tersebut ada resiko apa namanya cedera robeknya pada tendon Achilles. Ya. Nah, simptomnya ya sudah pasti ada bunyi krek dan engkel tidak bisa digerakkan pada saat itu. Ya, paling mudah tesnya cuma cukup satu tes ya, yaitu Thomson test. Ya, yaitu Thomson test. Dengan Thomson test kita hanya men-squeeze otot si otot calf muscle ya, otot calf di-squeeze atau dijepit atau dipijat gitu, tidak ada gerakan pada kakinya. Nah, udah jelas. Jadi kalau ketemu pasien jalannya pincang ya, kakinya bengkak, kemudian tidak bisa gerak engkelnya, coba jinjit tidak bisa, coba dites, maka sudah pasti dia mengalami ruptur. Ya, langsung merujuk ke dokter ortopedi yang ahli pada bidang tersebut. Ya. Oke, itu pengalaman saya, dan ada yang belum dioperasi pun, dia belum dioperasi, udah bertahan 1 minggu, baru datang ke tempat kita, ke layanan, langsung pada saat itu, oh kita udah nggak bisa apa-apa pada saat itu, langsung rujuk ke dokter. Setelah 1 minggu dia baru masih bertahan, mungkin parsial ruptur ya, mungkin parsial ruptur, jadi dia masih kuat dan berjalan pun pakai dongkat, pakai 2 krok pada saat itu. Dan kita nggak bisa lakuin apa-apa pada saat itu. Dan nggak lama dia operasi, ya. Nah, di operasi ini ada beberapa simptom, ya, beberapa simptom. Yang pertama adalah bengkak, ya, kakinya bengkak. Terutama dia kalau sudah berdiri atau duduk lama atau posisi kakinya ada di bawah, ya, dia akan mengalami pembengkakan, ya, serta sulit terbatasnya ROM. Ya. Nah, beberapa case pada kondisi rupture ini diikuti dengan deep vein thrombosis. Ya, ada DVT. Karena banyaknya vena di kaki, ya, sehingga disurigai adanya deep vein thrombosis. Ya, jadi kalau 2 minggu bengkaknya nggak hilang, 3 minggu bengkaknya nggak hilang, ya, maka dicurigai ada deep vein thrombosis dan nyeri hebat biasanya. Ada nyeri, numpu pun, nyentuh pun nyeri. Ya, ada sensitif sekali. Ya, di sturidia ada deep vein thrombosis. Nah, beberapa case ya, pasca operasi harus diberikan kompresi. Ya, kompresi bisa menggunakan bandage. Ya, bisa menggunakan bandage. Atau sekarang lagi ngetrennya itu apa, recovery pump ya. Mungkin udah pernah dengar. Ankle pump. Ya, ankle pumping atau recovery pump yang dikompresi di kaki itu pakai alat. Ya, mungkin di tempat-tempat olahraga ada, di tempat kita pun juga pakai. Ternyata memang menggunakan alat kompresi itu langsung efeknya untuk bisa mengurangi bengkak. Langsung efeknya pada saat itu. Jadi yang tadinya piting udim, ya, ditekan udimnya kok 3 minggu nggak kurang-kurang, ditekan udimnya. Ya, ternyata positif piting udin. Kemudian setelah dilakukan recovery itu pakai alat-alat pompa itu, piting udinnya minim sekali. Nah, jadi
jadi bisa digunakan ya di kalau pada kaki ya pas operasi kaki dicurigai ada DVT, ada banyaknya vena di area kaki ya. Nah setelah operasi itu tentu kita harus bisa mengembalikan fungsinya ya setelah fase imobilisasi. Tadi sudah dijelaskan bahwa si Dian mengatakan diimobilisasi menggunakan apa tadi, splint ya Dian ya. Iya kak, splint. Splint atau ada beberapa yang menggunakan sepatu bootcase yang sampai menutupi sampai betisnya. Atau ada beberapa case juga menggunakan apa tuh gipsum. Gipsum ya. Nah, jadi pentingnya adalah kalau pada masa imobilisasi kita berperan penting untuk bisa mencegah atrofi pada quadriceps dan hamstringnya, serta mempertahankan stabilisasi hipnya. Ya, stabilisasi hipnya. Nah, dengan memberikan stabilisasi hip, ya diharapkan tidak adanya penurunan apa itu namanya, penurunan stabilisasi dan penurunan performa pada anggota gerak bawahnya. Beberapa case saya sudah memberikan latihan, ya pengalamannya memberikan latihan pada area core, ya meskipun dia masih di gipsum. Dia diberikan latihan core, diberikan latihan stabilisasi hip yang ringan, ya, agar mempermudah stabilisasi pada anggota gerak atasnya, ya, setelah untuk anggota bawah, gerak bawahnya, ya. Oke, secara kronis, ya, beberapa kondisi agres tendon rupture kronis yang sudah direkonstruksi. Masih ada yang mengalami kelemahan pada otot calf-nya. Kenapa seperti itu? Karena mereka imobilisasinya cukup lama, ya. Bahkan mencapai 3 bulan sampai 4 bulan, ya. Yang alhasil secara bukti saja eviden dan saya pengalaman saya pribadi pun 2 minggu saja 2 minggu imobilisasi saja itu sudah akan terjadi atrofi pada otot anggota gerak bawah jika dilakukan imobilisasi. Dan juga karena imobilisasinya terlalu lama, ya, maka akan terjadi respon nyeri kronis yang membuat pasien itu setelah operasi merasa ini belum berhasil dan ini belum sempurna. Ya, dan sebenarnya saya yakin pasti dokter sudah melakukan tindakan operatif yang sudah sesuai dengan protokolnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Cik. Ya, silakan. Mungkin yang tadi sempat dibahas, two region, terus ada linear region, sama lebih dari linear region. Tadi sempat searching nih, Kak. Kalau two region itu, strain-nya itu berkisar 0-3%. Jadi strain secara psychological strain. Jadi masih mikro ya, mikro tier. Ya. Yang saya dapat tadi yang di linear yang mikro tier, Kak. Jadi parsial udah parsial rupture dia. Yang terakhir yang lebih dari 8% itu sudah makro tier. Seperti itu, Kak. Apa itu benar, Kak? Ya, benar. Ya. Di itu kan berdasarkan klasifikasi. Nah, ada standar klasifikasi terkait dengan kronik tendon rupture, ya klasifikasinya bisa menggunakan QADA classification ataupun Meyerson classification. QADA atau Meyerson? Meyerson classification, ya kronik Achilles rupture, ya bisa menggunakan itu. Atau standarnya sebenarnya bisa menggunakan standar grade 1, 2, dan 3 pada muscle strain. Ya. Kalau grade 1, sudah pasti dia hanya mengalami mikro tear dan nyerinya minimum, tapi kekuatannya masih ada, berarti dia grade 1. Kalau grade 2 dan grade 3, sudah pasti mengalami half atau total rupture. Ya. Nah, itu untuk grade 2 harus dipastikan dengan melakukan tindakan MRI, ya. Untuk memastikan seberapa parah kerobekannya. Yes, yes. Ya, tapi untuk memudahkan juga bisa menggunakan
Meyerson atau Quada classification. Ya. Nah, di sini disarankan beberapa sumber ya, disarankan bahwa Pascal operasi itu cukup menggunakan ortosis ya, atau alat bantu berupa apa tadi? Splint ya. Ya, splint atau brace ya. Itu selama 2 sampai 6 minggu sudah cukup. Jadi tidak boleh lebih dari 6 minggu. Bahkan lebih dari 2 bulan itu cukup berbahaya sekali. Karena saya pun pernah mendapati case itu luar biasa, sulit sekali untuk menangani kondisi kronisnya terkait dengan nyeri. Ya. Dan kekuatan ototnya sulit sekali kembali sempurna seperti sedia kala. Ya. Sehingga itu akan menyebabkan pola jalannya berubah dan menyebabkan kompensasi khususnya pada area lutut dan area hip-nya. Dan berdampak pada low back pain. Ya, jadi cukup sampai 6 minggu saja. Ya, jadi kita harus edukasi pada pasien kita untuk memberikan apa penggunaan ini cukup sampai 6 minggu dan harus bisa diskusikan dengan dokter yang merujuk. Ya, saya harap bisa berdiskusi. Kalau saran dokter 2 bulan, tanyakan mengapa 2 bulan. Mungkin ada patologi lain yang diperbaiki oleh dokter. Ya. Misalnya juga diikuti dengan, oh ternyata dia ada fraktur, nah sudah, berarti mau nggak mau dia harus imobilisasi ya 2 bulan lamanya atau 3 bulan lamanya tergantung dari tipe fraktur. Ya, oke. Bisa saja karena dia avulsion dari tulangnya, ya jadi dia ruptur tapi avulsion di tulangnya. Nah itu bisa saja, ya karena mungkin dia harus dari tulangnya harus disambung kembali, ototnya tidak robek tapi tulangnya tercabut. Ya, tulangnya tersebut sehingga dia harus dibaut atau dipasang ulang pada posisi yang tepat. Ya, nah kemudian setelah 6 minggu pas operasi sudah harus bisa melakukan aktivitas seperti sepeda, ya, untuk menjaga apa namanya menjaga ROM pada sendi pergelangan kaki dan melatih proprioceptifnya kembali. Ya. Saat ini saya juga sedang mendapati pasien atau klien dia atlet basket, olahragawan basket juga mengalami pasca ruptur tendon Achilles dan saat ini sudah 4 bulan sudah mengikuti program agility. Ya, tapi belum bisa sempurna ya. Hasil tes terakhir kekuatan calf-nya itu bisa mencapai 80%. Ya, artinya goalnya sudah mencapai harapan yang sudah sesuai dengan protokolnya, ya. Tapi ini bervariasi, 80% itu bervariasi, ya. Tidak semua orang bisa mencapai 80% di usia pasca operasi 4 bulan, ya. Tidak semua. Ya. Ya, paling penting adalah proprioceptifnya kembali sempurna, ya. Jadi sistem balance-nya, sistem proprioceptif akan memudahkan pasien untuk bisa berjalan normal kembali. Dan serta untuk bisa mengembalikan pola larinya kembali. Ya. Nah, menurut panduan, ya, di minggu pertama itu kita sudah bisa memberikan latihan penguatan hip. Ya, berikan latihan penguatan hip, meskipun kakinya sedang diimobilisasi. Jadi kita harus mempromosikan bahwa area yang dimobilisasi, orang yang sedang diimobilisasi pasca cedera harus tetap melanjutkan program fisioterapi agar tidak terjadi kompensasi kerusakan struktur tubuh lainnya. Nah, terutama pada hip ya, karena hip itu sebagai stabilisator dan core pada gerakan tubuh kita. Ya, dan kita harus bisa merawat area luka ya supaya tidak terjadi infeksi jika kalau lukanya sudah dilepas dari brace-nya. Ya. Nah, di minggu ke-12 dan minggu ke-6 sampai minggu ke-12 sudah harus ditingkatkan kemampuan power-nya ya, anggota khususnya anggota gerak bawah dan core. Ya, kenapa? Ingat segitiga
OTTS yang saya berikan kemarin bahwa dalam segitiga tersebut ada time frame-nya, ya, ada time frame-nya, ada kriterianya. Nah, dengan time frame tersebut kita bisa mengasumsikan bahwa sudah terjadi perbaikan struktur jaringan. Nah, dan kita juga harus bisa memperhatikan kriterianya. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa pasien yang sedang saya tangani sudah mendapati 80% kekuatan otot calf-nya dalam waktu 4 bulan. Ya. Dengan 80% tersebut, kriterianya, oh ternyata berdasarkan kriteria ini sudah bisa dilanjutkan ke program yang lebih advance. Tapi tetap memperhatikan time frame, ya, dari pemulihan Achilles-nya pada pasien tersebut. Ya. Dan sudah bisa dilanjutkan sesuai dengan kriteria pada cedera anggota gerak bawah. Ya, tadi sudah dijelaskan pada ada limb symmetry index ya oleh Nanda tadi ya. Dijelaskan bahwa beberapa kriteria anggota gerak bawah itu bisa digunakan pada anggota gerak untuk cedera Achilles dan cedera ankle. Gitu. Menarik ya temanya ya. Dan kondisinya ruptur ini lumayan jarang dibandingkan ACL ya. Lumayan jarang, tapi kita harus siap dengan kondisi bentuk patologi apapun pada pasien yang akan kita hadapi. Oke, ada pertanyaan? Lanjut. Ya, Dian, bagaimana? Cukup ya, Nanda? Cukup dulu, Kak. Ya, siapa? Udah, satu lagi? Guna. Ya. Guna? Guna. Bagaimana? Cukup, Kak. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya? Ya. Ya, meskipun kita tidak melakukan praktik, tapi saya harap kita sudah bisa membayangkan apa saja yang akan kita lakukan pada pasien pasca ruptur Achilles. Mira, ada pertanyaan? Cukup, Kak. Cukup ya?